head tentunya dari kedua pelatih, baik Coach Salim dan juga Coach Eko. Sementara ya, kita melihat bagaimana head to head tentunya dari dua middle blocker, ada Wilda dan juga Agustin Wulandari. Total dia sudah mencatatkan 174 poin sepanjang musim ini dan jadi satu-satunya middle blocker yang masuk ke jajaran 10 besar top scorer Proliga 2023. Bukan hanya Jakarta itu. Pertamina fast run dan tentu akan menjadi andalan, dan posisi middle blocker ini memang juga posisi yang sangat penting. Oh, ya. Kita akan lihat list pemain dari Bandung BJB Taramata. Ya, mereka punya kedalaman yang baik ya. Bagaimana di bench juga masih ada beberapa pemain yang bisa jadi spesialis. Sari Hartati sering masuk sebagai Pertamina Fasron bersama dengan Coach Eko Waluyo. Ya, tentunya selain nama-nama beken seperti Mega, Yola dan juga Agustin Wulandari, mereka punya kedalaman squad dengan pemain-pemain muda. Ya, yang tadi sudah dibacakan oleh MCOP dan kita melihat tidak ada perubahan dari starting six yang diturunkan oleh Coach Salim Suseno dari Bandung BJB Taramata. Ya, Pertamina Fasron di laga terakhir babak Final Four. Begitu juga dengan Pertamina Fasron, Rama. Kembali masuk kali ini Maria Zelenovic dan juga Sasha Bisenko ke daftar 6 pemain. Rama Sugianto dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan. Serve yang sudah dilakukan, receive yang tidak sempurna. Oh, block point. Berhasil. Masih menyerang. Berangkat dari Wilda ternyata mampu dihentikan oleh Yola. Sharon Capucu kali ini dan sebuah back attack. Dan ada tawanan. Masuk. Ya, tepat tadi di pojok. Upaya dari Agustin Wulandari. Jakarta Pertamina Fasron. Ya, dan kali ini kita lihat masih bisa diangkat. Oh, blok yang sangat baik. Jakarta Pertamina Fasron. Dia setelah berhasil dari posisi 2 set pertama tadi belum berjalan dengan baik kepada Wilda. Oh, blok yang sangat baik. Ya, kita lihat bagaimana semua Yuliana sempat beberapa kali digantikan ya di pertandingan sebelumnya oleh Tasya Nur Rohmani. Yola Yuliana. Ya, dan kali ini quick yang cukup baik dari Sela Bernadetta. Baik, memang ada kecenderungan bagi BJB Tanah Mata untuk terus melakukan bola-bola quick atau dari back attack. Agustin Wulandari. Ya, sebuah soft block. Ya, dan kita lihat dikejar tadi oleh Fitriani Nurjana. Terlepas dari poin yang 21-23. Karen Capucu. Receive yang cukup baik. Oh, blok yang sangat baik. Sanger kali ini akan lakukan serve. Ya, dan kita lihat tertinggal 23-17. Dan sebuah ace. Benar-benar sebuah comeback yang klik. Ya, bagi Coach Eko Waluyo untuk bisa membalikkan mental dari para pemain Pertamina Fasron. Ya, dan kita lihat Sasa. Arneta juga tadi mampu memberikan umpan yang baik meskipun sudah. Kembali serve dari Yola. Oh, masih mampu didek tadi oleh Yola. Madeline. Masih masuk tadi di pojok. Bersiap akan lakukan serve. Ya, benar-benar merepotkan. Kita lihat bagaimana serve dari Tiara Sanger. Benar-benar sedang on fire kali ini. Kita lihat bolanya benar-benar menukik dan berbelok arahnya. Kembali akan lakukan serve. Ya, kembali kita lihat receive-nya tidak sempurna. Ternyata free ball yang sangat merepotkan tadi dari Jaren Capucu. Ya, kita lihat pengalaman pemain-pemain quick memang Wilda lebih baik ya, tapi kita lihat blok dari Selber ini juga berhasil memberikan keseimbangan yang genap berusia 16 tahun di Februari lalu dimainkan di partai puncak ini, pengalaman tersendiri tentunya untuk Gendis. Dan kita lihat bagaimana Megawati. Ya, dan kita lihat 18-16. Ya, kita lihat Gendis sudah lebih dulu mendekat ya ke posisi. Masih hidup ternyata. Ya, dan kita saksikan sebuah upaya dig yang jadi keunggulan terbesar mereka di set yang kedua. Teman-teman itu kali ini receive yang tidak terlalu sempurna dari Madeline. Dan sebuah blok berhasil memberikan angka. Kita lihat bagaimana pantulan bola tadi. Tapi memang tidak ada kesempatan bagi Seren Kabucu untuk bisa menghindar. Yola tadi sudah lakukan serve. Oh, baik sekali kita lihat. Madeline.
Ini pemain yang sementara memimpin daftar top skor sebelum partai final. Dan pemain yang juga musim lalu menjadi takan. Kembali serangan kali ini bangun. Madeline dan poin kemenangan berhasil didapatkan oleh Bandung. BJB. Sebelum pemain ini cukup banyak melakukan error. Ya masih hidup. Oh kita lihat kali ini sebuah Darren Kafuju berhasil tadi diredam. Ya sebuah pancake yang cukup baik tadi. Oh luar biasa kita lihat bagaimana kualitas pukulan dari Sasa. Ya, karena tadi yang mengangkat adalah Maria hanya diberikan bola open spike tetapi ternyata Tasya Bisenko dengan kemampuan yang... Oh baik sekali kita lihat dari Megawati. Jakarta Pertamina Fast Road 10-6. Ya kembali berawal dari sebuah set yang dilakukan serve. Ya dan Jaren Kapucu. 4. Ya dan Wilda pun kita lihat bukan hanya efektif dalam lawan serangan. Dia juga bisa menjadi umpan yang baik agar hitter-hitter. 12-18 bagai tadi. Ya dan sulit tadi kita lihat. Strategi dari Coach Eko Waluyo kayak ini bisa berjalan dengan baik ya. Kembali ada strategi itu receiver dengan hanya free ball. Tunggu. Ya dan kali ini di upaya kedua. Oh blok yang sangat baik. Ya. Masih bisa dihentikan. Sasa. Ya dan kita lihat kembali set point. Dimiliki oleh Jakarta Pertamina Fast Run. Betul. Set point berikutnya bagi Pertamina Fast Run. Megawati. Ya dan poin kemenangan. Berhasil didapatkan oleh Jakarta Pertamina Fast Run. Masih bisa dimentahkan tadi. Ya quick yang sangat baik dari Tasya. Ya Tasya juga bermain baik sejak masuk menggantikan. Ya kembali kita lihat berawal dari jump serve yang cukup baik dari Mega. Ya, dan kita saksikan kali ini menyentuh Megawati ya. Padahal kita lihat tadi di belakang sudah ada... Oh, blok yang sangat baik. Setelah Madeline mendapatkan ace, kali ini Pertamina Fast Run kembali. Ya, dan kita lihat kali ini 7-12. Ya, sudah dibaca arahnya sebenarnya oleh Tasya. Ada serangan, kesempatan kali ini untuk bisa mendapatkan sebuah match point. Jaren Kapucu. 7 kesempatan, match 1 poin lagi. Serve tadi lakukan, receive yang cukup baik. Jaren Kapucu akhirnya memberikan sebuah poin